Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Derba Channel. Hari ini aku memasak, mempersiapkan Imlek ya guys. Sebelum Imlek itu hari sebelumnya itu bisa makan-makan bersama keluarga besar. Hari ini ada 8 orang yang makan di sini ya teman-teman. Yuk ikutin persiapanku nanti nanti siang nanti jam 1. Jam 1 mulai masak. Yuk ikutin teman-teman. Ini aku mempersiapkan daging cacah ya. Ini daging cacah. Ini udah mulai di steam. Dicampur daging cacah, dicampur sama jamur ya guys. Nah ini daging cacahnya bisa disetim selama 20 menit ya. Sambil menunggu aku mempersiapkan masakan lainnya. Nih kita tunggu selama 20 menit agar matang sekali. Sekarang aku mau menyiapkan masak ini ya teman-teman. Ini ada jamur kering ya yang direndam sama air selama 1 hari. Kalau nggak direndam selama 1 hari itu tengahnya itu ya itu masih ada putih-putihnya. Ini aja 1 hari ini masih putih-putih ini. Kalau ada putih-putihnya ini itu tengahnya itu agak-agak apa ya guys, nggak enak lah, kurang resep ini nanti kalau. Nah ini aku sudah selesai mengiris jamur keringnya ya. Ini sudah selesai, nanti dimasak sama konyuju sama fakau. Kalau bahasa Indonesianya apa ya guys, fakau sama pauyu. Ini dimasak sama ini ya. Nah kita memulai masak dulu soalnya kalau nanti tinggal makan tinggal ngangetin aja. Nah nanti tadi jamur kering tadi dimasak, nanti itu sausnya disiramin ke atas ini ya, sangcoy, sayur sangcoy, selada air, dimasak sama ini nanti guys. Ini selada airnya aku tadi belinya 1 kilo ya. Dan bahan-bahannya itu kalau menjelang Imlek mahal sekali ya teman-teman. Ini bisa $17 dengan ya sekitar 30 ribuan 1 kilo ya. Aku mau mulai masak nih ya. Ini ada bawang merah, bawang putih sama jahe. Kita aduk dulu sampai menguning ya ya teman. Terus kita masukkan jamur keringnya. Terus dimasukin bumbu kalengan ya teman-teman. Sama dikasih saus hitam
biar warnanya agak bagus ya. Tapi hasilnya jangan banyak-banyak, takutnya kehitaman. Ini masukkan konjuju yang udah aku rendam ya guys, tadi pagi aku rendam ini. Nih, aku sambil menunggu ini masak nasi dulu. Nih, sambil menunggu yang lain mateng, aku mempersiapkan merebus sayur ya guys. Nah, sekarang aku masukkan bakau ya kan. Ini jamur serainya udah menunggu matangnya. Nah guys, udah. Masih minyak ya, minyak sedikit. Kita rebus setengah matang dulu ya. Ini brokoli. Masak brokoli. Siapannya mau makan menjelang Imlek itu keluarga pada berkumpul ya. Kalau ngomong tradisinya di sini, jadi semua para jajah-jajah itu sangat sibuk sekali. Apalagi ini yang masak aku sendiri ya teman-teman. Semua keluarga di sini nggak bisa masak ini. Brokoli kalau bahasanya Hong Kong itu soy lanfa teman-teman. Kayaknya udah nih, udah. Nah ini sekarang mempersiapkan tem telur ya teman-teman. Tem telur ini kita aku hanya 6 butir aja. Nih guys, ada ikan kerapu juga ya. Ini yang paling favorit, ini yang paling mahal. $120 satu ekor ya. Ada yang lebih mahal lagi guys. $120. Ini ada pasang untuk 7 orang. Guys, aku steam selama 10 menitan ya kalau ikan kerapu. Terus kita kasih air ya, airnya itu sebanyak ini satu, terus setengahnya dari telur ini. Airnya sebanyak seperti telur ini satu. Nah, terus air matang ya, ya teman-teman ya. Ini tadi kan telurnya segini nih, lah airnya juga segini. Sedikit lagi, terus kita steam selama, aku steam selama 10 menitan itu udah matang nih. Nah, gimana cara tahu kalau ini sudah matang? Kalau kita goyang-goyang ini tengahnya itu udah tidak goyang, itu tandanya tentu sudah matang guys. Kita kasih campuran biar ada wanginya ya.
harus tutup rapat ya, agar telurnya itu tidak menggelembung. Jadinya hasilnya nanti bagus sekali. Agar tidak keluar udara yang buruk. Ini juga yang bunuh ini. Lagi-lagi. Ini mana? 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 Ini mana?